Saya Gika tuh, dan biasanya ya kalau pagi-pagi nih saya mau sedikit sharing. Kalau misalnya harinya lagi hektik, lagi banyak banget kegiatan, biasanya saya bangun pagi, bangun, lihat HP untuk lihat ini ya, lihat jam. Jadi langsung buru-buru, untuk sarapan pun juga nge-skip. Tapi nggak pernah lupa untuk masuk kamar orang tua dan ngucapin, "Mah, Pah, aku berangkat dulu ya kerja." Mau mereka bangun atau enggak, saya pasti ngomong gitu. Itu udah suatu kebiasaan. Biasanya saya selalu mikir dan selalu, apa ya, kayak maksudnya buat nyemangatin diri sendiri aja sih. Kayak harus sabar, be happy. If you are happy, secara tidak langsung orang-orang sekeliling kamu juga akan ikutan happy. Oke, kalau gitu selamat pagi dan semangat beraktivitas. Dah.